6 fakta unik tentang dole. 1. Dole atau yang sering disebut anjing liar Asia dapat dijumpai di berbagai tempat mulai dari Asia Timur, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara. Mereka sering dikira sama dengan serigala, tetapi sebenarnya mereka adalah hewan yang berbeda. 2. Anjing ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan anjing German Shepherd. Warna tubuh mereka cukup bervariasi mulai dari abu-abu, merah, hingga krim yang dapat menyesuaikan daerah tempat mereka ditemukan. Selain itu, kemampuan berlari, berenang, serta melompat dari dole dapat dikatakan sangat baik. 3. Sama seperti kebanyakan jenis anjing liar lain di dunia, dole juga hidup secara berkelompok. Biasanya dalam satu kelompok dapat berjumlah 5 hingga 12 individu. Namun dalam beberapa kelompok dapat dijumpai lebih dari 20 individu. 4. Mirip seperti anjing domestik, dole juga sangat menyukai air. Mereka biasanya akan langsung berlomba menuju sumber air terdekat setelah menjatuhkan mangsanya ataupun setelah selesai menikmati hasil buruannya. 5. Beberapa kelompok manusia yang tinggal di hutan akan memanfaatkan dole untuk mencari makan. Biasanya mereka akan mengikuti kelompok dole yang sedang berburu kemudian langsung mengusir mereka setelah berhasil menjatuhkan mangsanya. Hal tersebut mudah dilakukan lantaran dole cenderung akan menghindari kontak dengan manusia. 6. Berdasarkan sensus pada tahun 2008 diperkirakan jumlah dole di alam liar tidak lebih dari 2.500 individu saja.